beliau keturunan Syiar Satnya Datuk Kalam Fayyad, itu masyhurnya. Betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Kitab dan zikir salawat dibaca, terang cahayanya, nyinari majlisnya, terjurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama hadir majlisnya. Seorang guru lautan ilmunya, Syekhuna Zaini mimpin ta'alinya. Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya, tauhid dan fiqih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Duhai guru ayah kami, engkau mendidik, bimbing roh kami. Engkaulah pewaris nabi-nabi, nyebar luaskan sunahnya nabi. Seorang ulama Allah kompletkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan, siapa ketemu tunduk dan sopan. Musalla raudhah tempat ngajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya, sebagai ulama ikutkan nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya. Setiap tamu dan yang mu'allafnya diberinya duit dengan kasihnya. Beliau keturunan Syiar Satnya Datuk Kalam Fayyad, itu masyhurnya. Betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Ya ulama bukan umarah, bahkan umarah datang padanya, duduk bersimpuh dengan ta'limnya, bersih politik melulu agama. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya. Samping musalla raudhah makamnya, ya Allah lapangkan beliau di dalam kuburnya, turunkan rahmatmu banyak-banyak padanya, ciumkan beliau bau surganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah kami pun mohon ampunan, dunia akhirat diselamatkan, sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah Allah sodakan. An-Nabi sallu alaihi Allah.
ya.